عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Sabtu ba'da subuh 23 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Nidaul Fitrah yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang agung, bahkan merupakan tema berkaitan dengan dua kalimat syahadat kita, yaitu tema kedudukan sunnah dalam Islam. Dan saya katakan ini tema yang agung, dan saya sangat mengapresiasi panitia ataupun Dewan Kemakmuran Masjid yang memilih tema ini agar bisa dibahas pada safari dakwah saya ke Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan kedudukan sunnah dalam Islam, yang mana kedudukannya sangat agung dan merupakan salah satu dari konsekuensi seseorang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah kedudukan, bukan keutamaan. Kedudukan berarti tempat yang tinggi, manzilah sunnah di dalam agama Islam.
Sebelum kita masuk kepada apa saja kedudukan sunnah dalam agama Islam, maka kita ingin meletakkan dulu apa makna sunnah. Jika kita lihat secara bahasa, maka arti sunnah fil lughati at-tariqatu was-sirah hasanatan kanat aw qabihah. Sunnah secara etimologi bahasa artinya adalah jalan atau metode. Secara bahasa, jalan atau metode yang baik atau yang buruk. Ini sunnah secara bahasa, jalan atau metode yang baik atau yang buruk. Hal ini dikatakan oleh Imam Ibn Manzur dalam kitab Kamus Besar Bahasa Arab, Lisanul Arab. Adapun makna sunnah di dalam terminologi syariat, maka ada berbagai macam makna. Mungkin ada sekitar 4 makna minimal makna sunnah secara terminologi syar'i. Yang pertama, dan ini yang kita inginkan, kullu ma jaa fil kitabi wa sunnah. Segala ajaran, apa saja yang ada dalam Al-Quran dan hadis, itulah yang disebut sunnah. Apa saja ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, itulah yang disebut dengan sunnah. Dan ini yang kita maksud kedudukan sunnah dalam Islam, yaitu kedudukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam agama Islam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, sunnahku di sini adalah ajaranku, maka bukan dariku. Tahu dari mana kita bahwasanya sunnahku di sini maksudnya adalah ajaranku? Karena hadis ini keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada 3 orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pergi ke rumah salah seorang dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga bertanya tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Setelah diberitahu, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap ibadah mereka sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui 3 orang tersebut, kemudian berkata, saya akan asumud dahra wala uftir. Saya akan berpuasa sepanjang hari, sepanjang masa, tidak pernah berbuka. Artinya tidak pernah tidak puasa, terus berpuasa setiap hari. Yang kedua mengatakan, aqumul laila wala anam. Aku tidur sepanjang aku bangun malam sepanjang malam, tidak pernah tidur. Yang ketiga mengatakan, la atazawwajun nisa. Aku tidak mau menikahi wanita, karena dia anggap menikahi wanita akan menghalanginya untuk beribadah kepada Allah. Lalu 3 orang ini yang mempunyai niat baik, berpuasa terus, sholat malam terus, fokus ibadah terus, ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Maka kemudian 3 orang tersebut mengatakan, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Ala inni la'atqakum wa akhsyakum lillah. Ketahuilah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Walakinni asumu wa aftir. Tetapi aku berpuasa dan ada hari aku berbuka. Wa aqumu wa anam. Dan aku salat malam, tapi ada waktu aku tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang membenci sunnahku, berarti permasalahan sholat, sunnah Rasul. Permasalahan puasa, sunnah Rasul. Permasalahan pernikahan, sunnah Rasul. Menunjukkan arti sunnah di sini adalah kullu ma ja'a fil kitabi wa sunnah. Segala ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arti sunnah yang kedua yaitu hadis. Apa itu hadis? Kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Apa saja yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun persetujuan, ataupun sifat, baik jasmani ataupun akhlaki, itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum amrayn inni i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan, kitaballah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Dua perkara tersebut adalah Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah Nabinya, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan arti sunnah adalah hadis, dan ini menunjukkan apabila ada kata sunnah digandeng dengan Al-Quran, maka maksudnya adalah apa? Hadis. Seperti misalkan para ulama mengatakan permasalahan ini dalilnya berdasarkan Al-Quran dan sunnah, maka maksud sunnah di sini maksudnya apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Kemudian yang ketiga adalah makna sunnah tutlaqu fi muqabilil bid'ah. Makna sunnah diucapkan dalam bentuk kebalikan dari kata bid'ah. Makna sunnah diucapkan dalam bentuk kebalikan dari kata bid'ah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum fasayar ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." وعض عليها بالنواذل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Sesungguhnya seorang yang hidup dari kalian sepeninggalku akan mendapati perselisihan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, lihat itu ajaranku maksudnya, dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Apa maksud sunnah khulafa'ur rasyidin? Bukan ajaran khulafa'ur rasyidin, tetapi contoh yang dicontohkan oleh para khalifah dalam melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu baik-baik. Sunnah khulafa'ur rasyidin bukan berarti Abu Bakar buat ajaran tersendiri, Umar buat ajaran tersendiri, Uthman buat ajaran tersendiri, Ali bin Abi Thalib buat ajaran tersendiri radhiyallahu anhu. Bukan. Lalu kita diperintahkan untuk mengikutinya, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah bagaimana praktek dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum dalam mengerjakan apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan sampai salah paham.
Karena sebagian orang berkata itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum diperbolehkan untuk membuat ajaran tersendiri dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Tidak. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa sunnah khulafaur rasyidin, contoh yang dicontohkan oleh para khalifah yang empat sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan apa? Sunnah. Kemudian setelah itu tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, gigitlah dengan gigi geraham, menunjukkan kepada harus kuat. Kemudian jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Sesungguhnya setiap perkara yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Maka arti sunnah adalah kebalikan dari bid'ah. Sunnah adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna sunnah yang ketiga. Makna sunnah yang keempat adalah sunnah tutlaqu bima'na al-mandub wal mustahab. Sunnah diucapkan dengan makna mandub atau mustahab. Ini istilah fikih yang maknanya adalah, gampangannya mandub mustahab itu adalah yaitu sesuatu yang jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini pengertian sunnah yang mudah. Pengertian sunnah bermakna mandub atau bermakna mustahab, seperti sholat qabliyah ba'diyah adalah sunnah, sholat duha adalah sunnah, sholat witir tahajud hukumnya sunnah, sholat tarawih hukumnya sunnah, puasa Daud hari Kamis Senin sunnah, 13, 14, 15 puasa hari-hari putih sunnah. Nah, ini maksudnya adalah apabila ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diancam siksa. Apabila ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diancam siksa. Inilah empat makna sunnah. Yang kita maksud kedudukan sunnah dalam Islam adalah kedudukan ajaran Rasul seluruhnya. Baik itu yang berkaitan dengan hadis Rasul atau berkaitan dengan perkataan para sahabat yang menyandarkan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang hukumnya wajib atau hukumnya sunnah, itu seluruhnya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu kita di Malang ikut daurah, para masyayikh dari Yordan datang. Salah satu masyayikh adalah Ziyad Al-Abbadi, Akram Ziyad Al-Abbadi. Beliau bercerita, "Azkana salaf yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah. Wan nasul yawm yatrukuna sunnah li'annaha sunnah." Saya artikan. Ulama-ulama salaf terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka mengerjakan sunnah karena dia adalah sunnah. Dan orang-orang sekarang meninggalkan sunnah karena dia adalah sunnah. Sinten sing ngerti? Orang-orang sekarang, ulama salaf terdahulu mengerjakan sunnah karena dia adalah sunnah. Apa maksudnya? Orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, mengerjakan sunnah. Artinya, mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang hukumnya sunnah, tidak wajib dalam Islam, dalam fikih Islam. Karena dia adalah sunnah. Karena dia adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak membedakan mau itu hukumnya wajib, hukumnya sunnah, mereka sangat harius, sangat semangat mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang sekarang meninggalkan sunnah karena itu dianggap hanya sunnah. Apa maksudnya?
Orang-orang sekarang meninggalkan ajaran Rasul. Sunnah ini yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasul, karena hukumnya hanya dianggap sunnah. Nah, ini kebalikan. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dua rakaat sebelum subuh yang kita lakukan sekarang. Raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha, atau raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Para sahabat terdahulu, jika terlambat dua rakaat sebelum subuh, mereka menghukum diri mereka dengan cara seharian penuh di masjid, tidak keluar. Aktivitas duniawi di stop gara-gara seseorang terlambat dua rakaat sebelum subuh. Ya, seseorang terlambat dua rakaat sebelum subuh. Ini bagaimana para sahabat mengerjakan sunnah, yaitu ajaran Rasul yang hukumnya sunnah, karena mereka menganggap ini adalah Allah SWT di hati para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Maka dari penjelasan ini kita mengambil pelajaran bahwa makna sunnah adalah seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan akidah, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan akidah, salat tahajud semalaman suntuk. Adzabbu 'ani sunnah afdalu min al-jihad fi sabilillah, atau fahuwa kal mujahidi fi sabilillah. Membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata syekhnya Imam Bukhari, Yahya bin Yahya Adz-Dzuhli rahimahullahu taala. Ya, kita harus bela. Dan ini menjadi pelajaran. Saya lihat di media-media sosial, sebagian orang, bahkan penuntut ilmu, bahkan ustaz, sibuk dengan perkara yang tidak penting. Dalam kasus memindahkan awan dan memindahkan hujan, seperti ponis kafir atau tidak kafir, seperti komentar-komentar yang tidak penting. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana meyakinkan diri kita sebelum orang lain bahwa hanya Allah satu-satunya yang paling berhak untuk mengatur alam semesta. Tiada sekutu bagi Allah. Bagaimana kita sebagai seorang muslim meyakini akan hal itu? Dan itu tidak perlu hujatan, cacian, makian. Yang perlu adalah bantahan ilmiah. Dan itu tantangan tersendiri kepada orang-orang yang mengaku mendakwahkan sunnah, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi adalah tauhid. Bagaimana membantahnya secara ilmiah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis? Di zaman sekarang, zaman orang bisa menulis apapun, menyebar apapun, akhirnya tidak terkontrol bantahan-bantahan. Coba para ulama yang membantah, bukan dengan cacian dan makian, tetapi dengan kasih sayang, ajaran, dalil. Bagaimana menetapkan di dalam hati, sebelum menetapkan di dalam hati orang lain, bahwa hanya Allah Rabbul Alamin, hanya Allah khaliqu kulli syai, maha pencipta segala sesuatu, hanya Allah yang maha pengatur, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, segala perkara dan segala perintah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Rasul. Termasuk sunnah Rasul perkara akidah, akidah tauhid, dan akidah menjauhi kesyirikan. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikira bahwa sunnah Rasul hanya urusannya celana di atas dua mata kaki, kemudian jenggot panjang.
Bagi perempuan jilbab lebar cadaran, tidak. Sunnah Rasul dari mulai akidah, dan ini yang paling utama. Akidah, keyakinan seorang muslim terhadap tauhid, keyakinan seorang muslim terhadap kesyirikan, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang berkaitan dengan ibadah, pengabdian seorang hamba kepada Allah, baik secara praktik ataupun secara non praktik, seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Ini adalah ibadah yang merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kebalikan dari ini adalah bid'ah. Yang bukan sunnah Rasul dalam ibadah adalah bid'ah. Yang bukan sunnah Rasul dalam perkara akidah adalah kesyirikan. Nah ini jadi harus dipahami baik-baik. Sunnah bukan hanya celana di atas dua mata kaki, jenggot panjang. Sunnah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Akidah, ibadah, muamalah, hubungan sosial antara sesama manusia. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang berkaitan dengan pernikahan. Berkaitan dengan pernikahan, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pernikahan diatur dalam agama Islam, dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus menyempurnakan rukun-rukun saat pernikahan. Adanya wali bagi perempuan. Tidak sah pernikahan tanpa wali bagi perempuan. La nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan tanpa wali bagi perempuan. Kemudian adanya ijab kabul, adanya saksi, adanya mahar. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan pernikahan, perceraian. Ini sering terjadi di tengah para suami istri. Sering sekali di antara mereka berdua mengatakan kata cerai-cerai, akan tetapi masih bersama sebagai suami istri. Tidak memperhatikan berapa kali dia mencerai istrinya. Yang penting kalau istrinya mau digauli lagi berarti sudah rujuk. Meskipun sudah 3 kali dicerai. Ini hati-hati. Tidak boleh sembarangan. Saya sering mendapati akan hal ini. Dan terutama perempuan. Perempuan-perempuan yang dicerai oleh istrinya, oleh suaminya, maka sudah cerai 3 kali. Talak bain kubra. Cerai 3 kali. Tetapi kemudian sang suami datang, merengek-rengek, merayu, kemudian dia tidak sanggup atas rayuan tersebut. Akhirnya mencari-cari celah. Saya sering menjawab pertanyaan ini kepada para perempuan dengan keras, baik suara saya, baik ketegasan saya, agar dia tahu bahwa kemaluanmu, wahai para perempuan, bukan tempat yang sembarangan. Dia asal hukumnya adalah haram untuk dimasuki kecuali dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang teguh, yang kokoh. Sekarang bermudah-mudah para perempuan. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam pernikahan, di antaranya yaitu yang berkaitan dengan menjaga kemaluan. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang sebagian perempuan sudah mulai ada perasaan yang tidak virgin, tidak perawan, berzina sebelum menikah adalah hal yang biasa. Ini bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran Rasul sekali lagi tidak hanya celana di atas dua mata kaki, jenggot panjang. Ajaran Rasul mencakup akidah, ibadah, muamalah yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul yang berkaitan dengan muamalah jual beli, tidak boleh dengan riba. Hutang piutang tidak boleh dengan riba. Ya, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan pinjol. Bagi yang ngaji sunnah, maka dia tidak akan menggunakan hutang piutang yang tidak bayar.
Nek ditagih jawabannya afwan akhi. Afwan akhi apa? Bayar. Karena termasuk sunnah Rasul membayar hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha, addallahu an." Siapa yang mengambil harta manusia ingin membayarnya, maka Allah akan membayar, memudahkan dia untuk membayarnya. Wa man akhadha yuridu itlafa atlafahu Allah. Dan siapa yang ingin mengambil uang manusia, ingin dia tidak mau mengembalikannya, Allah akan hancurkan hartanya. Dan hati-hati para ikhwah, masalah hutang, kalau kalian ahli ibadah, tidak akan bermanfaat ibadahnya di hadapan hutang. Orang ahli sholat, tahajud, ahli puasa, Daud, tetapi hutang tidak bayar, tidak bermanfaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain." Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya seluruhnya kecuali hutang. Maka hati-hati. Yang ngaku sunnah semestinya harus perhatian terhadap hutang. Jangan bermudah-mudah untuk berhutang. Dan kalau berhutang wajib bayar. Yang ngaku sunnah wajib bayar hutang dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kata Imam Nawawi ketika mengomentari hadis yang saya bacakan tadi, setiap dosa akan diampuni. Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya seluruhnya kecuali hutang. Bayangkan, pahala mati syahid tidak bisa menutupi tanggunganmu terhadap orang lain dalam hutangmu. Padahal jihad mati syahid adalah dzirwatu sanamil Islam. Yang artinya amalan paling tertinggi dalam Islam itu jihad di jalan Allah. Tidak bisa menutupi tanggungan hutangmu kelak di akhirat. Jadi jangan dibunuh, Ustaz, saya berhutang dan belum bayar, tapi saya sudah banyak sekali istighfar. Gak bisa. Ya, saya sudah sholat tahajud setiap malam, semalaman suntuk, gak bisa. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis tadi, fihi dalilun ala annal a'mala salihah la tukaffir huquqal adamiyin. Di dalam hadis tadi terdapat dalil bahwa amal-amal saleh tidak bisa menutupi, menghapus hak-hak manusia yang ada pada diri kita. Wajib bayar. Enggak, hati-hati. Ya, jangan bermudah-mudah berhutang karena biasanya kalau berhutang, innal gharima idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf. Orang yang terperosok ke dalam hutang, jika berkata pasti dusta, jika berjanji pasti ingkar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari banyak dosa dan banyak hutang. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi saya ingin merubah ekspektasi, imajinasi sebagian ikhwah, sunnah hanya celana di atas dua mata kaki, jenggot panjang. Sunnah berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah. Termasuk sunnah yang berkaitan dengan muamalah adalah hubungan suami istri. Hubungan orang tua anak, itu sunnah Rasulullah SAW. Saya banyak dapat curhatan, Ustadz bikin video, Ustadz bagaimana cara menghadapi suami yang sudah ngaji sunnah tapi main game sampai jam 3 terlambat sholat subuh, jenggotnya panjang Ustadz. Ya, main game jenggoten, subhanallah. Mungkin dia main game sampai jenggotan.
Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Sesungguhnya matamu punya hak, dirimu punya hak untuk istirahat. "Wa inna li ahlika 'alaika haqqan." Sesungguhnya istrimu punya hak. Sebagian suami sudah lama di luar rumah bekerja, kemudian sampai keluar ke rumah masih main handphone. Tidak ada waktu untuk anak, tidak ada waktu untuk istri. Dan itu tidak sesuai dengan sunnah, karena sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bergaul dengan istri saat berada di hadapannya, berinteraksi dengan istri dengan kata-kata yang baik. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, gauli istrimu dengan baik. Dan itu redaksi ayat ditujukan kepada Anda, wahai para suami. Anda gauli istri dengan baik. Jadi redaksinya kepada kita, para suami. Jangan menuntut itu dari istri. Menuntut dari kita sebagai suami yang dituntut untuk berbuat baik, bergaul dengan baik kepada istri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Gauli, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri kalian. Fa innahunna awanun 'indakum, sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Bayangkan seorang perempuan yang asalnya bersama orang tuanya, disayang oleh orang tuanya, kemudian kita ambil dia, kita pisahkan dia dari kesayangan orang tuanya, kemudian tinggal bersama kita, lelaki yang dia tidak tahu siapa ini, bagaimana ini, kemudian setelah itu kita terlantarkan. Jadi sekali lagi, jangan pernah menuntut seorang suami tidak terus menuntut kepada istri agar dia berbuat baik kepada suaminya. Tetapi suamilah yang dituntut oleh syariat untuk berbuat baik lebih kepada istrinya. Karena redaksi-redaksi ayat tadi berkaitan dengan suami. Seperti berkata-kata baik, memanggil yang baik, ya. Ini dari dulu mboke. Enggak ada panggilan seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aish. Wahai Aisyah. Dipanggil dengan Aish, panggilan unyu-unyu yang bernama untuk orang yang bernama Aisyah. Misalkan namanya Laila dipanggil dengan Ilai. Nah, ini termasuk panggilan yang baik kepada seorang istri adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak keras, santun, berkata yang baik. Allah berfirman, wa qulu lin-nasi husna, ucapkan kepada istri perkataan yang baik. Tidak mengangkat suara di hadapan istri. Rasul sallallahu tidak pernah mengangkat suara. Bahkan mencari bagaimana bisa memaafkan dan mencari alasan agar bisa memaafkan kesalahan istri. Dalam kesalahan yang lumayan fatal pada waktu itu, Aisyah radhiyallahu anha karena rasa cemburu, beliau memecahkan piring dan menghamburkan makanan dari istri yang lain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena rasa cemburu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Gharat ummukum," ibu kalian, beliau memberikan, mencarikan alasan agar para sahabat memahami kedudukan Aisyah. Ibunda kalian sedang cemburu, mohon dimaklumi. Subhanallah. Ya, mohon yang tidak pernah berkata yang santun kepada istrinya yang lembut, maka sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata yang baik. Ya, cari panggilan-panggilan yang indah. Sebutkan hal-hal yang baik kepada istri. Tidak diperbolehkan berkata kasar, kotor, menghina, mencaci. Karena dia, kita sudah pindahkan dari belayan kasih sayang orang tuanya kepada kita. Tidak ada yang kita bisa, tidak ada yang dia bisa bersandar kecuali kita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beradab dan berakhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik itu berkaitan dengan ucapan ataupun perbuatan.
Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya soroti di zaman sekarang, karena saya punya santri, ada calon santri yang kita tanya ketika wawancara, cita-cita jadi apa? YouTuber. Nah, ini adalah apa? Anak-anak tokoh tidak membiarkan anaknya selalu memegang handphone. Bahkan mungkin anaknya belum punya handphone sendiri. Bersyukurlah kepada Allah. Untuk apa anak Anda umur 3 tahun pegang handphone? Mal faedah? Coba saya terangkan kepada saya. Apa faedah anak Anda umur 3 tahun, 5 tahun pegang handphone kemana-mana? Apa faedahnya? Ya. Apa faedahnya? Kecuali hanya main game, nonton-nonton anime. Bersyukurlah, bahkan bersyukurlah anak-anak Anda yang sudah SD tidak memegang handphone, tidak punya handphone sendiri, bahkan tidak punya akun media sosial sendiri. Kenapa saya katakan bersyukur dan ini bukan haram? Karena ini perkara-perkara duniawi. Tetapi karena di dalamnya hal yang menjurus kepada keburukan lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Anak SD mungkin di zaman sekarang, apalagi di kota besar, Sidoarjo, Surabaya, mungkin sudah aneh anak SD tidak megang handphone. Anak SD tidak punya akun DM. Tidak punya akun Instagram maksud saya. Tidak punya akun Facebook, tidak punya akun YouTube. Tidak bisa, "Hai guys," enggak bisa. Ya, mungkin aneh. Tapi bersyukurlah anak-anak yang tidak pernah seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah anak-anak saat pandemi seperti ini dia menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa. Bisa menghatamkan Quran dalam perihal membacanya, bisa menghafal Quran sekian juz. Bersyukurlah. Dan ini yang akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditanya, orang tua tidak akan ditanya berapa banyak dan berapa mahal handphone yang kamu kasih kepada anakmu. Enggak akan ditanya itu. Tapi berapa banyak yang kamu didikkan dengan pendidikan Islam dan adab Islam kepada anakmu? Itu yang akan ditanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara?" Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tafsirannya adalah "Allimuhum wa adzibuhum." Ajari mereka ilmu Islam, ajari mereka adab-adab Islam. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kan saya katakan bersyukurlah kepada Allah. Orang-orang yang dalam tanda kutip tega ketika anak-anak lain sibuk dengan handphone. Bahkan kadang-kadang saya melihat beberapa waktu pergi ke rumah makan misalkan beli sarapan, saya melihat kadang-kadang lagi makan anak kecil umur SD, TK lagi makan, harus di hadapannya YouTube, harus. Subhanallah, tidak ada lagi waktu ngobrol dengan orang tua. Saya kemudian berpikir, kalau anak saya besar, bagaimana kalau seandainya dia punya kamar tersendiri, kemudian kunci pintu kamarnya tidak keluar sama sekali, susah untuk diberi keluar. Kenapa? Kan dia punya pegangan handphone. Saya tidak butuh orang tua. Ngobrol sama orang tua enggak asyik. Subhanallah. Ini keluarga apa? Ini para ikhwah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga adab dan akhlak. Kembali ke permasalahan YouTuber tadi. Kenapa? Dia tidak haram. Akan tetapi yang saya inginkan adalah bahwa sekarang imajinasi anak sukses adalah yang banyak duit. Orang sukses adalah saat banyak duit. Dan ini persis sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 7. Nah, ini berkaitan dengan adab dan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka, orang-orang kafir, mengetahui hal-hal yang lahir dari perkara dunia. Perkara-perkara dunia mereka sangat paham, sangat pintar, sangat mahir. Perkara-perkara dunia. Bahkan
Tetapi mereka lalai terhadap perkara akhirat. Lihat tafsiran yang menarik dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, wallahi la balagha li ahadihim, demi Allah, sampai salah seorang dari mereka sampai kepada sebuah keadaan, idza wudi'ad dinar ala kaffihi ala dhufrihi alima miqdar waznihi. Kalau seandainya ada uang logam dinar atau logam perak, emas dan perak diletakkan di atas kukunya tanpa ditimbang, dia tahu berapa berat dinar dan dirham tersebut, berapa berat emas dan dirham tersebut, emas dan perak tersebut. Wa ma yuhsinu an yusalli, tapi tidak bisa sholat. Itu yang dimaksud pada ayat. Paham betul perkara dunia, tapi mereka tentang akhirat lalai. Maka hati-hati, ini kepada anak-anak kita, yang mana kita ditampilkan di YouTube bahwa sukses harus punya mobil mewah, Lambo atau apa saja mobil mewah. Kalau belum punya itu gak sukses. Sukses harus punya rumah megah, berkolam renang. Emang mau renang setiap hari? La haula wala quwata illa billah. Ya, sukses harus punya emas, perak, harus punya usaha 50 outlet di mana-mana. Itu yang ditanamkan, itu yang ditonton oleh anak-anak kita di zaman sekarang. Sikap hedonisme. Tidak ditanamkan sebuah ayat dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang artinya setiap nyawa, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala-pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, itu orang yang sukses. Maka di zaman yang begitu hedonis begini, ya, tanamkan cinta akhirat. Tanamkan cinta akhirat. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan adab dan akhlak. Berkaitan dengan adab dan akhlak yang merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah perempuan dan auratnya. Perhatikan anda-anda yang di hadapan saya, anda adalah kepala keluarga, sangat-sangat bertanggung jawab kelak di hadapan Allah. Anak perempuan anda yang joget di TikTok dan di Instagram, sebelum ditanya oleh Allah, anda dulu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang lelaki pemimpin atas keluarganya dan penanggung jawab. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladihi. Seorang perempuan pemimpin di rumah suaminya, dan dia penanggung jawab atas rumah suaminya dan atas anak-anak suaminya. Orang tua ditanya sebelum anaknya di hari kiamat. Ini berkaitan dengan sunnah yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Aurat, pakaian, menampakkan kemolekan tubuh, ya, menampakkan pantat, subhanallah. Nih, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang berkaitan dengan menjaga adab dan akhlak. Berkaitan dengan menjaga adab dan akhlak adalah al-ghairah, rasa cemburu. Seorang lelaki cemburu dilihat auratnya, aurat keluarga perempuannya oleh laki-laki yang bukan suaminya, bukan mahramnya. Apalagi sampai berjoget ria dan menganggap ini adalah sudah biasa. Dan sangat ironi, ada du'at ala abwa bi jahannam,
para pendakwah di depan neraka jahanam yang membolehkan akan hal itu dengan segala macam retorika. Makanya benar sabda Rasulullah SAW, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya termasuk daripada sihir adalah penjelasan perkataan-perkataan indah, retorika-retorika yang canggih dari seseorang sehingga mengaburkan hukum yang sudah jelas seperti matahari di siang bolong. Cek semua keluarga perempuan kita. Makanya saya katakan bersyukur anak-anak Anda, terutama yang perempuan yang masih belum memiliki handphone sampai sekarang, akun media sosial sampai sekarang, bahkan tidak bisa bermedia sosial. Bersyukurlah. Anak SD, SMP, SMA. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah dalam tahap derajat yang kita karena keseringan terlihat akhirnya sudahlah biasa. Biasa aja. Padahal itu dosa besar. Dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda tentang wanita-wanita yang mutabarrijah. Beliau mengatakan sinfani min ahli nar lam arahuma, dua penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat dari dua penghuni neraka tersebut. Salah satunya nisaun kasiyat ayat mailat mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna aljannah wa la yajidna riha wa inna riha la tujadu min masirati kadha wa kadha. Dua penghuni neraka, salah satunya wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, sebagian tertutup, sebagian terbuka, bahkan yang paling banyak terbuka, ataupun kalau tertutup semuanya ketat, memakai pakaian tetapi telanjang, ma'ilat mumilat, berlenggak-lenggok, persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu para suami membiarkannya, bahkan suaminya yang memvideokan, ayah. Ditonton oleh jutaan orang, bangga, subhanallah, bahkan dapat cuan darinya. Dengan maksiat dapat duit. Maksiatnya dosa besar. Itu dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan neraka. Sebagaimana penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kullu dhanbin khatamahu Allah binar au la'nah au azab au ghadab fahuwa kabirah. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan siksa neraka, laknat, murka dan siksa tertentu, maka dia adalah dosa besar. Ya, hati-hati pada ikhwan. Itu yang berkaitan dengan adab dan akhlak, tentang sikap hedonisme. Tidak, bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membawa batu, manusia paling mulia nih, Sayyidu waladi Adam, anak pemimpin anak manusia, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawa batu ketika membangun Masjid Nabawi penuh dengan debu, kemudian beliau mengatakan, "Allahumma la aisha illa aishal akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan kita kecuali kehidupan akhirat. Cita-citakan kepada hati anak-anak kita untuk cinta akhirat. Nak, kesuksesan hakiki ketika kamu selamat setelah kematian, nak. Ajak dia, anak-anak kita, untuk cinta akhirat. Karena ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Kecintaan terhadap dunia. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan aurat perempuan. Saya sekarang sering berpikir, ini bapaknya kemana ya? Begitu luar biasanya dia memperlihatkan bentuk tubuhnya, kecantikannya. Dan itu, mohon maaf, dosanya berlipat-lipat. Karena Allah kasih kecantikan agar dia bersyukur. Ternyata dia tidak bersyukur dengan memperlihatkannya kepada khalayak ramai. Bahkan dapat duit dari situ. Ya,
bahkan sebagai penghasilan dari situ. Ketika dinasehati marah, yang penting kan saya enggak ganggu orang. Ini hati-hati, cara hidup begini sebuah kekeliruan. Saya pernah menghadapi suatu kasus, ada orang hamil di luar nikah. Oh, dia nanya, karena dia nanya saya jawab. Ya, bapaknya nanya, sedangkan anaknya yang sudah hamil di luar nikah marah-marah. Kenapa bapak seperti itu? Mamanya juga marah. Kenapa mama seperti itu? Kenapa suami seperti itu? Nanya-nanya ke ustaz. Sudah biarkan saja. Ini kan dia sendiri yang hamil-hamil, dia sendiri nggak ganggu orang. Ini hati-hati. Kata-kata tidak ganggu orang. Ini sebuah talbis iblis. Ini sebuah tipu daya, trik iblis mengganggu manusia untuk meremehkan maksiat. Yang penting saya tidak ganggu orang. Hamil-hamil saya, zina-zina saya, pinjol-pinjol saya, judi-judi saya. Yang penting saya tidak ganggu orang. Ini akhirnya meremehkan maksiat. Hati-hati nih, sikap seperti ini. Akhirnya saya yang kena. Ustaz apaan sih? Mau tahu kehidupan orang? Saya kan gak pernah ganggu Ustaz. Kenapa Ustaz mau ngorek-ngorek saya? Yang pertama saya ditanya. Yang kedua saya sebagai pendakwah harus menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Karena itu amanah ilmiah yang ada di pundak kita para pendakwah. Tidak boleh kita berdusta. Ya. Karena yang menikah, yang berzina sebelum menikah dan hamil tidak boleh menikah sampai si perempuan ini melahirkan, dan anaknya pun tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki ini. Memang sebagian pendapat mengatakan bahwasanya setelah hamil dia nikah, lalu anaknya dinasabkan kepada si laki-laki yang berzina ini. Kalau seandainya memang si perempuan ini tidak pernah berzina kecuali dengan laki-laki ini, boleh dinasabkan kepada laki-laki ini. Tapi pendapat yang lebih kuat, la tutak hamil. Wanita yang dinikahi, wanita yang hamil tidak boleh dinikahi. Agar tidak tercampur antara air mani yang kotor dari zina dengan air mani yang penuh dengan keagungan dari pernikahan yang kokoh berdasarkan Islam. Hati-hati, ini kata-kata ini sering saya dapati. Yang penting tidak ganggu orang meskipun melakukan kesyirikan. Ini tidak benar. Oke, tidak ganggu orang itu adalah sebuah akhlak yang baik. Akhlak yang lebih baik lagi tidak bermaksiat kepada Allah. Kamu tidak ganggu makhluk Allah, tetapi kamu ganggu Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat. Zina itu dosa kepada Allah. Meninggalkan sholat itu dosa kepada Allah. Berbuat kesyirikan itu dosa kepada Allah. Memang tidak ada urusannya dengan manusia. Apalagi nanti dengan ada kata-kata, dia kan sama kita sama-sama rela Ustaz. Ya, pokoknya main retorika sekarang. Nah, itu semua adalah sunnah Rasul yang wajib kita jaga. Jadi sunnah di sini bukan hanya berkaitan dengan celana di atas dua mata kaki, jenggot yang panjang. Sunnah di sini adalah yang berkaitan dengan seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa kedudukan sunnah? Tadi satu jam tadi cuma pendahuluan. Apa kedudukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan dari sebuah kitab yang luar biasa, dan kitab ini sebenarnya adalah ceramah aslinya kemudian ditranskrip, yaitu ceramah Al-Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau berceramah tentang manzilatus sunnati fil Islam wa bayanu annahu la yastaghna anha bil Quran.
kedudukan sunnah di dalam Islam dan penjelasan bahwa sunnah Rasul tidak ditinggalkan dengan hanya berpegang teguh kepada Al-Quran. Sunnah Rasul tidak ditinggalkan dengan asumsi hanya berpegang teguh kepada Al-Quran. Taib. Yang pertama, kedudukan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah penjelas terhadap apa yang global dari lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran. Dan penjelasan tersebut wajib adanya. Jika tidak, maka tidak bisa dipahami dengan baik dan benar. Saya ulangi, kedudukan sunnah Rasul adalah penjelas dari lafaz-lafaz yang umum global dalam Al-Quran. Dan penjelasan tersebut harus wajib secara darurat diambil dari sunnah. Kalau tidak, maka tidak dipahami Al-Quran dengan baik dan benar. Saya beri contoh, beberapa contoh tentang mencuri, dipotong tangan. Surah Al-Ma'idah ayat 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah." Lelaki pencuri, perempuan pencuri, dipotong kedua tangannya. Ini hadis, ini ayat surat Al-Maidah ayat 38 tidak bisa dipahami dengan baik dan benar kecuali dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa itu? Sunnah Rasul mengatakan bahwa yang dipotong tangannya adalah yang mencuri setengah dinar, seperempat dinar. Seperempat dinar itu seapa? Satu dinar sekitar 4,25 gram emas. Satu dinar. Satu gram sekarang harganya berapa? Anggap satu juta. Satu juta. Berarti 4.250.000 satu dinar. Seperempat dari 4.250.000 berapa? Satu juta sekian lah gitu ya. Satu juta sekian. Siapa yang mencuri sebesar itu dan terbukti, baru dipotong tangannya. Itu pun dipotong tangannya bukan segini. Maka kita tidak bisa memahami ayat itu dengan baik dan benar kecuali dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La qata'a illa fi rub'i dinarin fasa'idan." Tidak ada potong tangan dalam perihal mencuri, jika terbukti mencuri, di dalam kecuali ketika mencuri seperempat dinar atau lebih. Sejuta sekian atau lebih. Ini para ikhwah. Makanya sebagian orang-orang yang Islamofobia terhadap agama syariat Islam, maka mereka ini menolak syariat Islam karena mereka tidak membaca apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dan cara pemotongannya juga harus sesuai dengan sunnah Rasul. Jika tidak, maka tidak dipahami baik-baik ayat tersebut. Contoh yang lain lagi, surat Al-Ma'idah ayat 6. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dalam ayat tayamum, ayat 6. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang suci. Ini dinding, permukaan bumi yang suci. Ya. Dan usaplah wajah dan tangan kalian. Tidak akan bisa ayat ini dikerjakan dengan baik dan benar kecuali dengan sunnah Rasul. Wajah mengusap mungkin, oke, wajah bisa dipahami. Tangan, sampai sini? Kan tidak. Tetapi tangan yang dimaksud adalah telapak tangan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffain. Bertayamum adalah satu kali memukul permukaan bumi untuk wajah dan kedua telapak tangan. Tidak bisa dipahami tayamum dengan baik dan benar kecuali dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kedudukan yang pertama dari sunnah Rasul, yaitu sebagai penjelas terhadap lafaz-lafaz yang umum dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh yang lain lagi. Surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu lam yalbisu imanuhum bidzulmin fa ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Beriman tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Para sahabat sebelum dijelaskan oleh Rasulullah SAW apa yang dimaksud dengan iman yang tidak dicampur dengan kezaliman, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafs. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Ini ayat sulit karena semua kita pasti pernah berbuat zalim. Ternyata zalim yang dimaksud apa? Kesyirikan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alam ala tasma'una ila qauli Luqman alaihi salam?" Apakah kalian tidak mendengar kepada ucapan Luqman di dalam Al-Qur'an, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Berarti kezaliman yang dimaksud pada ayat tersebut, orang beriman yang tidak mencampurkan dengan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud apa? Kesyirikan. Tidak bisa dipahami. Bahkan ayat yang penting yang berkaitan dengan akidah tauhid tidak bisa dipahami kecuali dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat 'alaikumul maitatu waddam. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Kalau kita memahami ayat ini tanpa sunnah, maka kita tidak akan pernah makan ikan yang sudah jadi bangkai. Ya? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah, al-jarad wal hud wal kabid wat tihan. Yang pertama al-jarad belalang, al-hud ikan. Belalang jika jadi bangkai, maka pada sebagian yang tidak mendatangkan racun boleh dimakan. Ikan yang sudah jadi bangkai boleh dimakan tanpa disembelih dulu sebelumnya, boleh dimakan. Al-kabid wat tihan, hati dan atihal liver boleh dimakan untuk manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain lagi, surat Al-A'raf ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadi wa tayyibati minar rizq." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan hal-hal yang baik dari rizki-rizki? Apa yang perhiasan yang diharamkan? Maka ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat kedua tangannya. Tangan yang pertama yaitu sutra, tangan yang kedua emas. Kemudian beliau mengatakan, "Hadzani haramun ala dzukuri ummati." Dua ini haram atas laki-laki dari umat. Sutra dan emas. Haram atas laki-laki dari umat. Sutra dan emas. Sekarang kalau seandainya seorang lelaki hanya membaca ayat ini, Al-A'raf ayat 32, maka mereka akan pakai sutra, mereka akan pakai emas. Apa dalilmu, Mas? Dalilnya surah Al-A'raf ayat 32. Tidak ada yang terlarang. Laki-laki boleh pakai emas. Dalilnya surah Al-A'raf ayat 32. Ternyata di sana ada penjelasan dari apa? Sunnah Rasul
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ini kedudukan sunnah yang pertama. Kedudukan sunnah yang kedua. Apa tadi kedudukan yang pertama? Penjelas yang umum dari Al-Qur'an. Bahkan perkara yang sangat luar biasa, seseorang tidak akan pernah bisa mengerjakannya dengan baik dan benar kecuali dengan sunnah Rasul. Apa itu? Salat. Wa aqimus shalah. Dan dirikanlah salat. Mendirikan salat dengan baik dan benar tidak akan pernah bisa kita lakukan kecuali dengan memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Bagaimana tata cara salat dari mulai takbiratul ihram sampai terbenam matahari. Sampai salam maksud saya. Bagaimana puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Tidak pernah ada di zaman di dalam Al-Qur'an sedetil penjelasan terhadap daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kedudukan yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang kedua ini saya ambilkan dari kitab Ta'zimus Sunnah yang ditulis oleh Syekh saya yang pernah ngajar saya di kampus, Syekh Abdul Qayyim As-Suhaibani rahimahullah. Abdul Qayyim As-Suhaibani, beliau memiliki buku judulnya Ta'zimus Sunnah wa mauqifus salaf mimman 'aradaha aw istahza'a bi syai'in minha. Pengagungan terhadap sunnah dan sikap para ulama salaf bagi siapa yang menyelisihinya atau yang menghinanya. Dari kitab ini kita ambil pelajaran kedudukan sunnah, yaitu kedudukan sunnah adalah orang-orang siapa yang menyelisih sunnah maka dia akan mendapatkan musibah di dunia dan sengsara di akhirat. Musibah di dunia dan sengsara di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Perhatikan orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa siksa yang pedih. Fitnah adalah siksa di dunia, hukuman di dunia. Siksa yang pedih adalah hukuman di akhirat. Saya akan sebutkan beberapa contoh dari siksa di dunia yang disegerakan bagi orang yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siksa di dunia yang disegerakan bagi orang yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh masalah makan. Makan sunnah Rasul. Ada adab-adabnya. Adab-adab makan merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, "Anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimali." Ada orang minum makan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati, "Kul bi yaminik." Makanlah dengan tangan kanan. Nah, ini sunnah bagi kita. Apabila ada di hadapan orang, di rumah makan kah, di resepsi pernikahan kah, kita tidak kenal dia, tetapi dia makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, nasihati dengan baik-baik, jangan malu. Dan ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, lebih utama daripada sholat tahajud semalaman suntuk. Menyebarkan sunnah, membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul bi yaminik." Makalah dengan tangan kanan. Orang tersebut dengan sombongnya mengatakan, "La astati." Enggak, saya enggak bisa. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr." Sungguh kamu tidak akan bisa. Tidak ada yang menahanmu dari makan dengan tangan kanan kecuali kesombonganmu. Apa yang terjadi? Di sini kedudukan sunnah. Yang menyelisihinya disegerakan siksanya di dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lastata'ta." Kamu tidak akan pernah bisa makan. Dan benar, "Ma rafa'ahu ila fihi." Semenjak itu dia tidak bisa mengangkat tangannya untuk makan. Semenjak itu dia tidak bisa mengangkat tangannya untuk makan. Ini kedudukan sunnah
yang menyelisihinya akan mendapatkan segera siksa di dunia. Contoh yang lain lagi, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yushraba min fi siqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut teko. Ini kalau seandainya ada teko, dia dilarang kita menurut sunnah Rasul dari minum dari mulut teko langsung. Nah, ini perhatikan yang biasa aja tukang-tukang ya, kuduk-kuduk-kuduk teko kali itu biasanya dilarang. Kemudian qala Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani, seorang ulama salaf, bercerita, fa umbitu anna rajulan syariba min fi siqa fa kharajat hayyatun. Telah diberitahukan kepadaku, kepada Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani rahimahullah, seorang ulama salaf, bahwa ada seorang lelaki yang minum dari mulut teko, maka yang keluar adalah ular. Ya, hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi riwayat Imam Abdul Razzaq dari Imam Ad-Darimi. Ini perhatikan baik-baik, ini sunnah Rasul dalam perihal azan. Abdurrahman bin Harmalah rahimahullah, beliau bercerita, ja'a rajulun ila Sa'id bin Musayyib yuwaddi'uhu bihajjin aw umrah. Kata Abdurrahman bin Harmalah rahimahullah, ada seorang datang kepada seorang tabi'i Sa'id bin Musayyib untuk pamitan pergi haji dan umrah. Lalu Sa'id bin Musayyib mengatakan, la tabrahatta tusalli, engkau jangan keluar dari masjid sampai engkau sholat. Jangan keluar dari masjid sampai engkau sholat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la yakhruju ba'da an-nida' minal masjid illa munafiq. Tidak ada yang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan kecuali orang munafik. Illa rajulun akhrajathu hajah wa huwa yuridu raj'ah minal ilal masjid. Kecuali seorang yang keluar karena ada hajat, mungkin karena buang air, tapi dia ingin kembali ke masjid, baru boleh dia keluar saat setelah azan. Maka apa yang terjadi? Faqala inna ashabi bil harrah. Lalu si laki-laki ini, wah, saya ditunggu teman-teman untuk pergi haji umrah. Lalu dia keluar. Falam yazal Sa'idun yudzakkiruhu. Masih saja Sa'id bin Musayyib, seorang tabi, mengingatkan dia, "Jangan, jangan keluar, jangan keluar." Hatta ukhbira annahu waqa'a min rahilati fankasarat fakhidhuhu. Sampai akhirnya lelaki tersebut tetap keluar, sampai datang kabar bahwa dia jatuh dari ontanya, kemudian pahanya patah tulangnya. Lihat para ikhwan, ini hati-hati ya, sunnah Rasul ketika kita dalam masjid dikumandangkan azan, maka jangan pergi kecuali setelah kita mengerjakan sholat di dalam masjid tersebut. Makanya kalau ingin keluar sebelum azan, kalau ingin keluar apa? Sebelum azan. Nih para ikhwan. Riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qara'tu fi ba'dhi al-hikayat anna ba'd al-mubtadi'ah hina sami'a qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min ahadikum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Aku membaca dalam beberapa cerita bahwa ada seorang ahli bid'ah ketika mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencuci tangannya. Ini sunnah Rasul, bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib tidak bangun kecuali mencuci tangan, baru beraktivitas yang lain. Ya, berwudu juga begitu, tidak bangun mencuci tangan, dan kita di zaman ada sabun, kita cuci dengan sabun. Karena seseorang tidak mengetahui di mana tangannya terletak pada malam hari saat dia tidur. Orang yang ahli bid'ah ini mengatakan, "Ana adri aina batat yadi."
Saya tahu di mana tanganku bermalam tadi malam, batat fil firas. Otomatis di dalam, di atas kasur, kata dia. Fa asbaha wa qad adkhala yaduhu fi duburi ila dhira'i. Ternyata orang tadi yang mengatakan, saya tahu kok tangan saya di mana. Hadisnya aneh nih. Ini para akhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita yang terakhir tentang siwak. Ya. Dan di dalam dirinya ada semacam sikap penghinaan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa dzukira indahu siwak wa ma fihi min al-fadhilah. Lalu di hadapan orang tersebut diceritakan tentang bersiwak dan keutamaan bersiwak. Faqala wallahi la astaku illa fil makhraj, yani dubrah. Dia mengatakan siwak begitu keutamaan, demi Allah saya tidak akan bersiwak kecuali di dubur saya. Fa akhadha siwakan fa wada'ahu fi makhrajihi thumma akhrajahu. Benar, dia ambil siwak, dia anukan di duburnya, lalu dia keluarkan demi menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. فَمَكَثَ بَعْدَهُ تِسْعَةَ أَشْهُرُ وَهُوَ يَشْكُ مِنْ أَلَمٍ فِي الْبَطْنِ وَالْمَخْرَجِ. Maka semenjak kejadian itu, selama 9 bulan dia sakit perut dan sakit di pantatnya. فَوَضَعَ وَلَدًا عَلَى صِفَةِ الْجِرْذَانِ لَهُ أَرْبَعَةُ قَوَائِمْ وَرَأْسُ كَرَأْسِ السَّمَكَةِ. Ternyata setelah 9 bulan dia melahirkan, laki-laki padahal, dia melahirkan dari pantatnya seekor makhluk seperti kakinya seperti tikus, kepalanya kepala ikan. Walahu duburun kaduburil arnab, dan makhluk tersebut mempunyai dubur pantat seperti pantatnya kelinci. Walamma wada'ahu saha dhalikal hayawan thalatha hasayat sayhat faqamat ibnatu dhalikal rajul. Ketika sudah dikeluarkan dari duburnya, maka hewan tersebut mengeluarkan suara 3 kali. Kemudian anak laki-laki dari si laki-laki yang menghina sunnah tadi memukuli hewan tersebut sampai mati. Wa'atha dhalikal rajul ba'da wadhihi lahu yawmain. Orang yang melahirkan tadi, yang menghina sunnah Rasulullah SAW tadi, hidup setelah dia melahirkan binatang tadi 2 hari hidup. Wa mata fi tsalits, dan hari yang ketiga dia mati. Ketika 2 hari ini dia berkata, hadzal hayawan qatalani wa qatta'a am'a'i. Hewan inilah yang telah membunuhku, yang memutuskan usus-usus di dalam perutku. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibn Kathir, وَقَدْ شَاهَدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَخُطَوَاءُ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَ ذَلِكَ الْحَيَوَانَ حَيًّا وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. Dan orang yang tinggal di tempat tersebut, para khatib-khatib imam Jumat menyaksikan kejadian tersebut. Dan ada yang melihatnya saat hewan itu masih hidup, ada yang melihatnya saat hewan tersebut sudah mati. Ini para ikhwah, mengerikan. Itulah kedudukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa yang menyelisihinya, bahkan menyelisihinya karena kesombongan bukan karena ketidaktahuan, maka dia akan mendapatkan segera siksa di dunia. Siksa segera di dunia sebelum akhirat. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kedudukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita lebih paham lagi apa itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa saja kedudukannya dalam agama Islam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.